dengan pakaian begini. Eh, nama saya bukan Faradia, nama I'm Siti. Siti? Nama namanya apa? Rasmi. Nama panjang Siti bilang, Siti bilang, Siti bilang dia mau cuti. Baik, Faradia. Yes. Dengan pakaian sebegini rupa, rasanya watak apa yang ada di bawahnya? I have no idea. Papa ingat cikgu, tapi tengok seluar tak kan? Oh, cikgu seluar bling-bling kan? Macam penari tu lah, bukan? I boleh. Cuba menari lah. Okey, baiklah. Kita akan tengok sama ada betul ke tak betul. Jadi, dengar lagunya Faradia. Lagu apa yang Faradia akan nyanyi kan? Lagu dangdut. Dangdut? Ya. Yeah. Lagu apa? Ya, yeah, lagu dangdut. Kena dengar lah nanti. Nyanyi sama-sama. Nyanyi sama-sama? Yeah. Okey, Faradia. Sila ambil tepat. Okey, thank you. Okey, baiklah. Faradia dengan tajuk kisahnya, Terbabas Laku. All Star, buka panggung! Ha, mai pun. Nampak siapa mai pakai lentek? Ha, ingat cikgu sandaran. Assalamualaikum. Salam. Hai. Dik, korang tutup pintu tu. Eh, tak apa, tak apa. Saya buatkan. Janganlah risau. I fit tau. Wah. Ah, ya. Ha, nampak siapa mai lambat? Hang tahu lah, ini first day ha, nak jual barang aku. Produk Bumi Putra. Alah, biasalah. Jam kan, macam tak biasa. Ambil sikit je pun. Ha, lepas tu, sekarang ni apa kita nak? Ingat tak motor macam mana nak jadi jurujual? Aku ada tiga motor nak jadi jurujual berjaya. Motor? Belum. Motor. Motor parking kat luar? Bukan. Eh, bukan. Pertama. Cantik. Oh, cantik. Ah, cantik tu dah lepas lah. Bukan hang lah tu. Contoh. Kedua. Gedik. Ah, tak cukup gedik ke? Cukup. Ketiga. Putih. Oh, itu memang I menang lah. Ah, sebab putih ni... Putih tak I? Putih ke? Putih, ini, bersih, suci. Ini produk Bumi Putra. Hang kena support produk Bumi Putra, faham? Eh, mestilah. Ah, support. Mak tahu pun. Lah ni, aku bagi hang produk aku. Okey. Hang pergi jual kat depa. Tahu? Ni lah, depa-depa ni lah. Assalamualaikum. Pak Din. Saya nak tumpang sikit launching produk saya sini, boleh ya? Boleh, boleh. Tapi dia ni tinggal kat sini. Eh. Aku faham, ingat aku jual dah. Comel lah. Eh, aku suruh jual produk aku. Dah? Yelah, jual lah sekali kat dia. Tu jual. Produk yang pertama. Allah, besar lah. Ni besarnya. Haa, nak. Aku jual apa tu? Apa yang tu? Apa ni? Buat apa? Ui, lain macam. Cepat. Produk putih. Putih? Pandai-pandai hang lah. Tu hilang kulit ni. Assalamualaikum. Kakak-kakak cantik. Nak cantik macam saya tak? Mestilah nak cantik. Nak putih macam saya kan? Kak, sekarang ni kan jangan percaya produk-produk yang lain ni. Ni yang terbaru kak. Macam-macam kak boleh guna. Putih boleh. Potong-potong pokok boleh. Macam-macam. Kalau suami jahat pun, ini pun boleh guna juga kak. Itulah saya nak tanya. Saya nak tanya macam mana nak bagi suami saya tak curang. Tapi itu nanti kita cerita kat belakang-belakang kan? Tak boleh guna produk ni. Produk ni. Nanti kita cerita. Dia nak produk suami tak curang ada sini. Ada, kejap. Nak produk suami tak curang, nanti cerita lah. Tapi dia minat yang ni lah. Produk suami tak curang tu produk lain lah. Boleh ni? Boleh. Kakak macam mana nak guna dia? Cocok kat mana, sedut kat mana? Eh, mana dia punya yang panjang tu? Eh, tak payah panjang pendek. Oh, tadi. Okey. Sis. Apa tadi produk tu apa? Curang ni. Tak curang. Tanyalah dia. Bukan curang. Curang mana suami tak curang? Okey, ni kakak. Tadi minta produk suami tak curang kan? Boleh guna ni? Boleh. Manual dia. Manual dia tak ada manual. Ha, tanya aku buat apa? Sis. Okey, tak apa. Ni akak boleh... Dia macam bila suami curang, kita macam perlukan oksigen yang lebih. Kita sedut je. Ya betul. Minat tak kak? Minat. Tapi saya nak satu lah. Tak apa. Akak ambil yang ni. Yang potong-potong tu akak tu yang ambil. Saya yang kena ambil kak? Tapi saya nak tanya. Abang. Abang okey tak? Okey. Ha, nak beli produk apa? Ha. Ada tak produk yang boleh kuruskan badan?
Yang produk uruskan badan. Hai, letak produk tu. Ui. Walaupun kita makan banyak. Ni Hang Juan cakap dia makan bila pagi buat pakai sehari. Eh, ini macam nak ikat laki ni. Ini nak kurus lah tadi. Ya. Yeah. Nak kurus elok. Ini yang terbaik kak. Jangan percaya budak-budak lain. Ini ikat diri akak kat katil, confirm kurus kak, tak ada makan, tak ada apa. Kau tak? Ada satu produk yang boleh buat laki suka kat saya. Ada tak produk laki suka kat awak? Boleh pakai ni juga kak. Macam mana tu? Macam mana? Alah kak ni buat tak tahu pula. Betul ke tak tahu? Nak saya ajar. Okey. Akak buka ni, sekiranya dua benda lah. Boleh kurus, boleh buat laki suka kat akak pun memang. Akak ikat kat katil kak. Dengar cerita, produknya kena guna jampi-jampi. Eh tak payah. Jampi-jampi. Ada jampi. 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 Kalau belum bisa aku mendapatkan pria tepat yang jadi rentan, sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Kalau belum bisa aku mendapatkan. Kalau belum bisa aku mendapatkan, memang kau nak mendapat dengan aku kan? Kenapa? Ni laki akak ke? Kau budak yang jual online kan? Tak online, offline ni kakak. Aku bawa kau sebagai bukti ni tau. Kau cakap kalau aku pakai sikat ni, aku sikat. Gerbang-gerbang cantik. Mana nak dapat? Kau dengar Siti bilang? Ya, kau dengar. Dia kata sikat, sekali sikat lurus sampai bawah. Sekali aku sikat kembang. Kau sikat kembang. Akak, sikat ke atas dia tak bawah. Jangan akak. Aku nak tanya, sikat apa yang kau bawa untuk aku ni? Alah, sebab sikat yang akak nak pinjam tu hilang. Jadi saya cari apa yang aku tahu rumah. Boleh lah akak. Sikat ni bukan untuk atas.